Mira, Ico, cae tu change. Red, blue, yellow, zero, one, zero. What's going on? Cae tu change. Sesuai janji ya, aku akan mereview tiga-tiganya nih. Ini ada Lupin Red, Lupin Blue, dan Lupin Yellow. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan mereview tiga-tiganya teman-teman. Tapi kalau untuk Lupin Red, kayaknya kita cuma preview-preview aja. Karena kalian kan pasti udah ngeliat ininya nih, pesawatnya teman-teman. Nah, yang belum aku review adalah ini teman-teman, Lupin Blue dan Lupin Yellow teman-teman. Nah, mohon maaf nih teman-teman kalau misalkan kalian dengar suara orang masak karena lagi ada pembantu lagi masak ya. Jadi langsung aja kita review. Jadi yang pertama apa nih? Yang Lupin Red dulu lah ya, yang singkat-singkat aja. Jadi Lupin Red yang kalian tahu ini tuh sayapnya bisa dibuka, ini bisa diputar terus jadi kepala ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kalian lihat di video-video sebelumnya. Oke, langsung kita masukin aja Lupin Red. Suaranya kayak gimana sih? Buat kalian yang belum pernah nonton video aku, selamat datang juga. Subscribe jangan lupa karena akan ada konten tokusatsu-tokusatsu lainnya seperti Super Sentai, Lupin Ranger, dan Kamen Rider. Itu akan ada semua di sini. Oke, langsung aja. Dia kan gini kan. Lupin Change. Nah teman-teman, itu tadi Lupin Ranger, Lupin Red. Nah sekarang kita panggil Zord-nya ya. Ranger, Lupin Ranger. Tobe, Tobe. Nah buat teman-teman yang nggak tahu artinya, ini namanya Tobe. Tobe itu artinya terbang teman-teman. Jadi dia ngomongnya Tobe, 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 Tobe. Jadinya ini Tobe itu artinya terbang. Nanti coba ya. Oh, go, red, 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 red. Nah, red itu artinya merah ya teman-teman. Jadi Lupin Red artinya Lupin merah. Nah, lanjut yang biru. Nah, ini kan berbentuknya tangan nih teman-teman. Nah ini dia bisa jadi pesawat juga nih, kalian lihat dulu detailnya ya. Oke. Nah ini dia bisa jadi tangan. Nah ini kita jadi pesawat ya teman-teman. Pertama ini kita naikin terus ini jadi bagian jetnya teman-teman. Nah ini sayap ya, kita bisa kembangkan. Jajang. Lihat teman-teman, pesawat keren, mantap jiwa, mantap sekui, sekui santui ya. Nah ini kita masukkan ya teman-teman, kita coba. Lupin change. Oh iya, tadi aku lupa Lupin Red ini kan harusnya diputar dulu ya atasnya, aku lupa. Cuman kan ini udah pernah aku review, jadi ini kita putar ya. Two six zero, 260 ya teman-teman. Kalau ini kan 0 1 0 0 1 0. Kalau ini 261. Oke, kita buka ya. Kaito change. Ini kalian, kalau kalian lihat sayapnya agak lentur sih, makanya jadi kayak ada yang peyang sedikit gitu lah. Gak apa-apa lah ya. Oke, kita Kaito change. Suaranya sama teman-teman, Lupin Ranger juga. Nah, yang ngebedain adalah ininya, apa namanya?
panggil Zornya. Nah, by the way teman-teman nih, kalau kalian lihat di belakang sini, ini mentok banget nih teman-teman ya, terlalu mentok. Cuman jadinya tapi bisa diputerin. Apakah dia bisa ke bawah teman-teman? Kita coba ya. Kan kalau yang kalian lihat di video kemarin, ini Lupin Red nggak bisa ke bawah. Tapi kayaknya semua Kaito atau Lupin tuh nggak bisa ke bawah nih, coba ya. Tuh. Mentok teman-teman. Mentok ya teman-teman ya. Kalian lihat sendiri. Jadi nggak bisa ke bawah, hanya Keisatsu doang yang bisa ke bawah teman-teman. Nah ini kita panggil Zord lagi. Seperti biasa, Tobei juga. Enak ya. Nah, go, blue ya, blue eater ya, biru teman-teman. Nah ini udah kita buka. Nah ini kalau di Zord seperti yang kalian lihat, ini bisa jadi tangan. Tuh. Ini bagian tangannya. Kalau kalian lihat, bagian tangan, terus ini bisa ditekuk seperti ini. Tuh. Jadinya tangan. Tuh. Tangan ya teman-teman. Bisa gini juga. Tuh, samping. Kalau ini tuh yang kayak yang ready terus nembak gini. Nembak gitu teman-teman. Oke. Alright. Langsung kita kayak next terakhir teman-teman. Nah ini ke bawahin teman-teman. Jadi tangan. Ya kan? Tuh, tangan teman-teman. Tangan, sudahkah kamu cuci tangan atau belum? Jeng 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 jeng. Oh gini teman-teman, tangan nih, bentuk tangan, sorry aku salah tadi. Jadilah tangan, 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 tangan. Buat masukinnya yang ini, tangan, tangan teman-teman. Dah, next lanjut. Ini adalah Lupin Yellow. Siapa yang suka dengan Lupin Yellow teman-teman? Oh ini senjatanya paling berbahaya nih teman-teman. Gergaji ya kan teman-teman. Gergaji tekuji-kuji ya teman-teman. Bisa diputar. Nah ini bisa jadi mode tangan juga nih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lihat mode tangannya dulu nih. Mode tangan. Mode tangan. Tet teret. Jadi tangan. Tet teret. Ya ini teman-teman ya kan. Jadi tangan. Oh deh. Kita jadi besar teman-teman. Ini sayapnya teman-teman. Dan keren ya bre ya, mantap jiwa ya bre ya. Entaps bre teman-teman. Kalau misalnya kalian suka Lupin Ranger, komen hashtag entaps bre teman-teman. Seperti di contoh di bawah sini. Ya, komen. Udah komen belum? Udah ya. Langsung aja kita review Lupin Yellow atau Umika deh kalau masalah namanya ya teman-teman. Aku agak lupa. Nah, mantap jiwa ya teman-teman ya. Langsung kita masukin aja si Umika ini. Yellow ya teman-teman. Kita putar. Suaranya apa? Ini kan 010, ini 261 kalau enggak salah, atau 264 lupa. Kita putar. Satu, satu, enam. Oke, ini kodenya 116 ya teman-teman. Kaito Chenji. Biasa suaranya sama semuanya. Pato Ranger, Lupin Ranger, semua hensenya Lupin Ranger atau enggak Pato Ranger gitu. Suaranya biasa nih, ngepas banget buntutnya, ngepas banget, makanya nggak bisa ke bawah. Kita coba ya, nggak bisa ya ke bawah ya. Udah, kita langsung pakai panggil Zord aja nih teman-teman. Ibu Zemina. Oke, keren sih. Oke, teman-teman, keren banget kan? Ini apa namanya? Si Lupin Yellow, Lupin Red, dan Lupin Blue, teman-teman.
Nah, komen di bawah kalian lebih suka favorit yang mana? Misalkan kalian, bang, aku suka Lupin Blue, bang, karena keren banget, cool dia, bang. Oke, komen di bawah. Bang, aku suka Lupin Red, bang, karena dia pemimpin. Silahkan boleh komen di bawah. Bang, aku suka Unika, bang, Lupin Yellow, bang, karena dia cantik. Oke, komen di bawah, silahkan komen sepuasnya, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and komentar yang bagus-bagus aja. Jangan yang jelek, yang hina, yang nyinyir, jangan ngebanding-bandingin YouTuber lain dengan YouTuber ini. Jangan bandingin YouTuber aku dengan YouTuber lain, teman-teman. Oke, itu aja sih, teman-teman, ya. Kita tetap di jalan yang benar, ya, teman-teman. Tetap mencintai tokusatsu seperti Kamen Rider, Super Sentai, Power Rangers. Jangan ada bilang, ih, fanboy RTP, fanboy RTP. Jangan kayak gitu, teman-teman. Karena kita itu dulu fanboys dari TV juga, teman-teman. Satria Baja Hitam tuh dulu di RCTI kalau nggak salah, ya, teman-teman, ya. Jadi kita yang udah tua, yang udah merasa expert di bidangnya Kamen Rider dan Super Sentai atau Power Rangers, marilah kita didik adik-adik kita untuk ini, ya, maksudnya mencintai tokusatsu lebih baik lagi. Jangan dikatain, kalau dikatain malah nanti mereka minder gitu dan nggak cinta tokusatsu lagi, dan nanti pastinya minat nonton Super Sentai dan Kamen Rider kurang di TV, AdSense saya mati. Bukan demi AdSense, teman-teman, ya. Jadi demi kebersamaan nih, teman-teman, aku bilangin, ya, teman-teman. Waktu itu soalnya juga ada yang komen, kan ada yang namanya nama komentarnya Kadoya Sukasa, terus di komen, bang, fans diket ya, bang. Terus yang fans diketnya langsung kayak ngomel gitu, iya, kenapa, hah, ini jangan kayak gitu, teman-teman, ya. Jangan berantem, jangan langsung marah. Yang penting kan ditanya baik-baik, ngobrol aja, jawab dengan baik-baik. Iya, kenapa aku suka diket gitu. Iya, kenapa aku suka Kamen Rider X8. Kamen Rider X8 ampas. Jangan gitu, teman-teman. Emang ampas, tapi nggak boleh gitu, teman-teman. Kita jelasin kenapa Kamen Rider itu tidak bagus, teman-teman. Cuman kalau misalkan kita udah menjelaskan kenapa Kamen Rider itu menurut kita tidak bagus, tapi mereka tetap bilang bagus, ya udah, itu hak mereka, teman-teman. Kita nggak bisa memaksakan. Jangan jadi musuhan. Oke, teman-teman, sekali lagi, kita menjadi toku fans yang baik dan benar. Jangan ada kata-kataan hina-hinaan, walaupun tujuannya juga bercanda. Kalau bisa jangan ngebait-ngebait gitu, jangan, ya, teman-teman. Yang penting kalian kasih tahu kenapa nih jeleknya, kenapa nih ampasnya gitu, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, see you in the next video. Jangan lupa klik sekali lagi like, share, comment, and subscribe, teman-teman. Oke, see you in the next video. Sampai tinggal, dadah. Love you all. Peace. Beli mainan? Boleh. Hilaf lagi? Boleh. Minta duit emak? Jangan.